Kuliner street food apakah yang sedang tren di Jogja? Jika ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab aneka tusuk dan bebakaran. Dulu tempura digoreng, sekarang ditusuk dan dibakar. Dulu bakso dimasak kuah, sekarang ditusuk dan dibakar. Dulu cumi-cumi dimasak asam manis pedas dengan kuah saus tiramnya, sekarang pun ditusuk dan dibakar. Sebut saja alun-alun selatan, Selasar Malioboro, lalu angkringan-angkringan dengan konsep kafe terbuka. Seperti misal pendopo lawas alun-alun utara, sekarang tidak lepas dengan menu aneka tusuk dan bebakaran. Beberapa alasan yang bisa saya simpulkan, kenapa aneka tusuk dan bakar ini bisa menjadi primadona kuliner malam street food, karena siap saji dan siap santap. Selain itu, tentunya praktis. Sangat menarik karena beragam varian, rasa, dan warna. Dan tentu saja harga yang relatif masih cukup terjangkau.